Jadwal pertandingan babak pertamanya Next All England Open Badminton Championship 2022. Rabu, 16 Maret 2022 dari 1. Pertandingan All England dimulai pada hari Rabu jam 4 sore dan disiarkan langsung di Ineos dan MNC TV. Tiga wakil Indonesia yang live langsung di Ineos dan MNC TV, yaitu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, Cesar Hiren Rustavito, Rino Frivaldi Pita Hanintias Mentari. Wakil Indonesia pertama yang bertanding di All England, yaitu Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan bertanding melawan pasangan dari India yaitu Arjun dan Dhruv Kapila. Mereka bertanding di court 1, diperkirakan main pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat, langsung di Ineos dan MNC TV. Sementara itu, Cesar Hiren Rustavito akan melawan unggulan 4 Chou Tien Chen yang akan berlangsung di lapangan court 1 dan diperkirakan main pada pukul 6:15. Ganda campuran Indonesia Rino Frivaldi dan Pita Hanintias Mentari akan melawan pasangan dari England Marcus Ellis dan Lauren Smith yang akan berlangsung di lapangan court 1 dan diperkirakan main pada pukul 10:45 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di Ineos dan MNC TV. Sementara Jonathan Christie akan melawan wakil dari Denmark yaitu Rasmus Dumke yang akan diperkirakan main pada pukul 5:40. Sementara itu sama-sama ganda putra dari Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin akan melawan seniornya unggulan 6 Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang akan diperkirakan main pada pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Ganda putri Indonesia Gracia Poli dan Apriyani Rahayu akan melawan pasangan dari Denmark Maiken Fruergaard dan Sarah Tegesen. Diperkirakan main pada pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu sama-sama ganda putra dari Indonesia Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana akan melawan rekannya Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Erikio Ceyako yang akan diperkirakan main pada pukul 21:25 waktu Indonesia Barat. Ganda putra kebanggaan Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo akan melawan Lucas Corfi dan Ronan Laba. Diperkirakan main pada pukul 22:10 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, tunggal putri Gregoria Mariska akan melawan wakil dari Korea unggulan 4 An Seong diperkirakan main pada pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting akan melawan wakil dari India yaitu Parupali Kashyap diperkirakan main pada pukul 12:25 dini hari. Ganda campuran Indonesia Adnan Maulana dan Michele Celestine Bandaso akan melawan pasangan dari Tang Tianmeng dan Lai Peijing diperkirakan main pada pukul 1:10 dini hari. Ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinandsyah dan Gloria Emmanuel Wijaja akan melawan pasangan dari Denmark Mathias Christiansen dan Alexandra G. diperkirakan main pada pukul 1:55 dini hari. Sementara itu ganda campuran Indonesia Pravin Jordan dan Melati Daiva Oktavianti akan melawan pasangan dari India Isaan Bhatnagar dan Tanisha Krasto. Diperkirakan main pada pukul 1:55 dini hari.
Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini.